acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa Cinangela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berlangsung di Aula Desa Cinangela. Acara tersebut dihadiri jajaran Kapolsek Pacet, para kepala desa, lembaga desa, para tokoh, PKK, serta tamu undangan lainnya. Camat Pacet, Agus Rija, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, dengan dilaksanakannya acara pelantikan dan serah terima jabatan, ia berharap kepada penjabat kepala desa yang baru dilantik, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu berkoordinasi baik dengan kepala desa yang lama maupun dengan lembaga desa, juga bisa lebih transparan kepada masyarakat. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang lama atas berbagai perjuangannya dalam memajukan daerah. Masih pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Cinangela, Ruhiat Alamsah, mengungkapkan dengan berakhirnya masa tugas sebagai Kepala Desa, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan serta bantuannya kepada masyarakat. Dan menghimbau kepada masyarakat supaya mendukung penjabat Kepala Desa yang baru. JS itu sebutan tingkat kecamatan dan melanjutkan program rencana pembangunan 2018 yang sudah ditetapkan pada musyawarah desa tahun 2018 pada masyarakat desa Cinangela yang telah mendukung selama menjadi kepala desa agar aman, nyaman, tertib dan inovatif terhadap desa Cinangela. Dengan harapan kedepannya Desa Cinangela lebih maju dan sejahtera. Hal yang sama juga diungkapkan penjabat Kepala Desa Cinangela, Cece Suarsa, dan Ketua BPD Cinangela, Ujang Umar, demi lancarnya berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan, diharapkan dukungan serta bantuan dari masyarakat. Masyarakat Cinangela bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Kemudian dari Kecamatan Pacet, Agus Per mengabarkan.